Wah, halo Seru Kafe, paling paling orang yang pernah hadir kayak. Masih karo Mbak Fania, sekarang Humas Polresta Kabupaten Banyumas ya. Ini Mbak Fania, kemarin Mbak Fania tuh ramai kayak nang TikTok. Sebenarnya seleb TikTok juga ya. Ada beberapa postingan Mbak Fania tuh kayak anak-anak muda di Banyumas lagi banyak yang kena banyak ketangkep, ada motor atau yang apa. Itu gimana sih Mbak? Lagi banyak memang gitu atau gimana? Oh, jadi Mas Irfan sempat ngikutin di TikTok sama sosmednya Polresta Banyumas juga ya. Jadi gini Mas, kalau di Banyumas ini sekarang lagi marak banget itu kasus-kasus dari anak-anak remaja. Nah, itu anak-anak remaja zaman sekarang ini biasalah Mas, pergaulan bebas mungkin. Terus juga kurang pengawasan dari orang tua juga. Jadi di Banyumas ini banyak banget kayak anak-anak muda terlibat sama geng motor. Terus mereka tuh membawa senjata tajam juga Mas, bawa ya celurit, samurai gitu Mas. Terus mereka juga tuh ya kebawa pergaulan juga, jadi mereka tuh mengkonsumsi narkoba, pil koplo, sejenisnya gitu Mas. Itu yang enggak harusnya ada di Banyumas itu Mbak. Ya, betul. Padahal apalagi mereka itu kan paling enggak anak muda sekarang kan ngerti sosial media ya, ya ngerti dengan adanya teknologi. Banyak bakat-bakat yang harusnya bisa disalurkan, entah jadi konten kreator, entah fotografer, entah videografer, atau bahkan bikin video. Kita nggak perlu editing, kamera cuma standby, pakai handphone atau kamera, teman-teman bisa punya eksplorasi, berkreativitas di social media, harusnya gitu ya Mbak. Hal-hal yang positif. Iya, ya, harusnya seteru apa ya, masyarakat buatnya Pak Yumas. Khususnya bocah nom, kisim kita mau minum Mbak Fania, iya aku padahal. Yang pada gawani curit, gawani lu mending gak wajib cikrak ya, iya karanya aku kayak ya orang juga sih yang penting pokoknya pada sergap lah terus sampe dulu pada geng motor apa maning mau konsumsi narkoba, aduh dan itu yang harusnya jauh-jauh dari Banyumas. Banyumas bebas narkoba, ini harusnya luar biasa teman-teman. Banyumas harusnya justru malah lebih bisa produktif, berkreasi dan inovatif. Wong Banyumas kreatif, gak boleh gitu-gitu ya Mbak. Iya betul. Oke okay, wis, Mbak Fania terima kasih, aku soal informasi akhirnya kayak sekarang Banyumas Polresta. Terima kasih aku balik maning ketemu lagi sama temen-temennya pada kreator. Makasih ya Fania. Sama-sama.